Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan dalam solat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tak semua bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran bahwa bacaan-bacaan solat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa taala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam solat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apakah yang diperbolehkan dan dilarang dalam solat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, saat mengerjakan solat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surah-surah pendek Al-Quran yang dibacakan di dua rakaat pertama. Lalu, bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan, orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalkan dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, atau meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqah Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan lainnya, dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawiyah ataupun duniawi. Banyak yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dengan kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai sholat selama ini. Mungkin kita terbiasa membaca surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat jarang membaca surah-surah yang pendek kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Al-Zalzalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana.
Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama, karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surah secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu At-Tibiyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya, membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surah An-Nas dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surah An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat, namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutannya. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat berjamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam membaca ayat terakhir, Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan salat itu berbahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa kita, sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab, apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit saja. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua orang sahabat asik mengobrol. Karena kejadian itu turunlah ayat Al-Quran. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunan Abu Daud.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal surah Al-Fatihah. Beliau bersabda, "Dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil." Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara berhaji, makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dalam melakukan sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaannya. Semua harus kita kerjakan sesuai petunjuk yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh dikurangi ataupun ditambah. Kalau kalian, apakah pernah mendapati orang yang mengganti bacaan sholat yang berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, hanya ini yang bisa dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.